Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang wanita asal Kampung Cipetir, Soreang, Kabupaten Bandung, hidup bersama ular sanca peliharaannya yang memiliki panjang 3 meter. Memiliki keahlian menangkap ular berbisa, pemirsa, membuat dirinya mendapatkan panggilan Neng Kobra dari para tetangganya. Seperti inilah keseharian Lucy atau yang kerap disapa Neng Kobra saat bermain dengan ular-ular peliharaannya. Jenis ular yang dipelihara Lucy yaitu sanca kembang dan kobra. Selama 20 tahun, Lucy terkenal sebagai pawang ular di daerahnya. Lucy pun kerap menangkap ular yang berkeliaran di pemukiman warga. Ular-ular tersebut ia pelihara. Tak hanya dipelihara, ular jenis kobra ia jual kepada warga yang membutuhkan. Konon, mengkonsumsi ular kobra dipercaya sebagai penyembuhan alternatif. Tidak ada rasa takut saat ia bermain dengan ular sanca kesayangannya. Ia pun kerap digigit ular kobra yang memiliki bisa mematikan. Namun, gigitan dari ular beracun tersebut tidak membuat Lucy kesakitan. Ia mengaku hanya gatal-gatal usai digigit ular tangkapannya tersebut. 20 tahun. Ini ular jenis apa, Teh? Sanca. Sanca. Dapat dari mana, Teh? Warga Hayu. Sering nyari-nyari juga, kan? Paling banyak ular apa, Teh, dapat? Kobra sama sanca. Terus ularnya dikemanain, Teh? Ada di rumah. Di rumah? Untuk satu ekor ular jenis sanca kembang, Lucy memberikan pakan daging ayam potong sebanyak 4 kg dalam seminggu. Aksi bermain dengan ular di teras rumahnya pun mengundang sebagian warga yang ingin melihatnya langsung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.